Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karunia besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah sifat kedermawanan. Kedermawanan adalah amal atau pekerti yang memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang banyak bagi diri pelakunya maupun orang lain, memberikan masukan besar bahkan tak terhingga. Sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada kita, baik itu secara material, sosial, dan spiritual. Lihatlah orang yang dermawan. Kehidupan mereka tertata dengan baik, hati mereka lapang, dan kebahagiaan terpancar dari raut muka mereka. Inilah hadiah Allah Subhanahu wa taala yang bisa langsung dirasakan oleh mereka yang dermawan. Dan tentu mereka memberikan sesuatu itu tanpa mengharapkan sesuatu, baik itu imbalan, balas budi, ataupun sanjungan. Jika memberi itu dengan diringi pamrih, maka pemberian itu tidak akan berbekas hati dan menyentuh perasaan diri pelakunya dan orang yang diberi. Maka tak heran, orang yang dapat memberi dengan tulus, ia akan disukai dan disenangi banyak orang. Walaupun ia tidak menginginkan imbalan, tetapi orang lain akan terdorong untuk membalas budi baiknya. Walaupun ia tidak menantikan pujian dan sanjungan, namun lidah manusia akan tergerak untuk memuji dan menyanjungnya. Walaupun ia tidak mengharapkan martabat dan kehormatan, tetapi orang banyak akan menjunjung dan menghormatinya. Seperti dalam halnya sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Sedangkan orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Lebih dari itu, orang yang dermawan akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Allah akan memberi ganti yang lebih baik untuknya dan melipatgandakan pahala serta imbalan baginya. Tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Karena itu kita melihat tidak ada orang yang bangkrut atau jatuh miskin karena kedermawanannya. Yang ada justru mereka semakin bertambah rezeki dan hartanya. Kedermawanan itu laksana keran air yang mengalirkan air kepada siapa saja yang membutuhkan. Allah akan memuji atas amalnya, manusia akan menghormatinya terhadap usaha yang dilakukannya, dan kelak surga akan menantinya sebagai salah satu penghuninya. Maka dari itu saudaraku, jika kita ingin menjadi orang yang dekat dengan manusia, dicintai dan disayangi oleh mereka, belajarlah menjadi orang yang dermawan terhadap mereka. Jika kita ingin menjadi orang yang berbahagia dan lapang hatinya, belajarlah memberi sesuatu kepada orang lain dengan niat yang tulus. Jika kita ingin menjadi orang yang tidak mengalami kebangkrutan dan kemiskinan di dunia, maka sering-seringlah berinfak dan bersedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka alangkah baiknya kita banyak untuk memberi, terlebih khusus di dalam bulan Ramadan yang suci ini. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja hambanya yang bersedekah atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.